Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan cara saya untuk mengatasi ikan yang sakit. Di sini ada ikan yang sakit. Sepertinya susah buang kotoran, sehingga perutnya membesar. Nah, ini nih, kalau tidak segera ditangani, akan menjadi yang dinamakan penyakit yang terkenal dengan sisik nanas. Sisik-sisiknya akan mengembang, membesar, dan kemudian ikan ini akan mati. Dalam keadaan yang begini, yang sekarang ini, ikan ini bengkak, tetapi sisiknya ini belum mengembang. Jadi kemungkinan besarnya masih dapat disembuhkan. Jadi kawan-kawan semua, jika mengalami hal seperti ini, tidak perlu khawatir. Karena dengan cara saya ini, ikan yang mempunyai penyakit seperti ini dapat disembuhkan. Di sini saya akan membagikan cara saya untuk perawatan dan pengobatan jenis penyakit pada ikan cupang yang seperti ini. Jangan putus asa jika memiliki ikan kesayangan yang kena penyakit seperti ini. Caranya cukup mudah. Kita mengobatinya dengan metronidazole. Obat ini dapat dibeli di apotek-apotek karena sudah dijual bebas. Jadi tidak usah menggunakan resep dokter lagi, bisa langsung kita membelinya. Tablet kita potong menjadi dua. Kita siapkan juga daun ketapang yang sudah diolah dengan baik. Caranya, tablet yang setengah ini kita masukkan ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan toples 2 liter dengan air yang sudah diendapkan. Ketinggian air sekitar 12 cm. Tablet yang sudah dimasukkan untuk cepat larut, kita aduk saja sebentar. Seperti ini, diaduk. Setelah larut, kita masukkan daun ketapang yang sudah diolah. Seperti ini. Ya. Kita aduk sebentar. Air, jangan dikasih apa-apa lagi. Cukup tablet metronidazole dengan daun ketapang yang sudah diolah. Daun ketapang yang saya olah ini sudah mengandung garam, makanya jangan, nggak usah dikasih garam lagi. Setelah itu kita masukkan ikan yang sakit ke dalam tempat yang sudah kita beri obat. Ini ikan yang sakit, perutnya membesar, kasihan. Dalam perawatan dan penyembuhan ikan ini, tidak perlu kita kasih makan. Kita puasain sampai dia sembuh.
Dalam wadah perawatan ini biasanya ikan cupang akan segera mengeluarkan kotoran sehingga plong dan dapat sehat kembali. Proses ini biasanya saya lakukan maksimal 3 kali dalam tempo 2 hari. Jadi setelah 2 hari jika ikan belum sembuh, kita ulangi lagi proses seperti ini. Maksimal 3 kali proses, ikan akan kembali sehat. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.